Masih bersama saya Pak Johnson di acara Kumbang Channel dan Anda sedang mendengarkan Kumbang News Macau. Cimelong Marine Science Park akan dibuka pada musim panas tahun ini. Namun belum ada kepastian tanggal berapa tepatnya. Taman laut indoor terbesar di dunia tersebut akan dibuka untuk umum. Taman laut yang merupakan fase kedua dari Cimelong International Ocean Tourist Resort di Pulau Hingjin tersebut akan mempertunjukkan lebih dari 100,000 hewan laut dari sekitar 300 spesies berdasarkan laporan berita Macau News Agency. Sebuah ban pesawat Scoot dengan nomor penerbangan TR-897 terlepas saat mendarat di Taipa, namun tidak ada yang terluka. Pesawat yang dimaksud diberitakan sedang transit dari Korea Selatan dengan tujuan akhir Singapura. Scoot merupakan maskapai penerbangan Singapura yang dimulai tahun 2012 dan merupakan milik maskapai Singapore Airlines. Seorang pria asal Korea Selatan bernama Jin Wook Kim dinobatkan menjadi Man of the World 2023 di Manila, Filipina pada 16 Juni. Sementara Henry Wong dari Hong Kong dan James Rigi Widol asal Filipina masing-masing menjadi juara 2 dan 3. Perwakilan asal Indonesia, Leonardus Tony Sitiawan, menyabat gelar Best National Costume. Sebanyak 24 kontestan mengikuti ajang Man of the World yang dimulai di Filipina pada 2017. Demikian berita Kumbang News Macau dari saya malam ini. Kembali ke lagu berikutnya, Satu Kata dari Judika.